Assalamualaikum Baraya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Zat Yang Maha Sempurna. Amin. Selamat datang di Ezbewara, masih bersama saya Ez. Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang bernama Pasukan Akinci. Pasukan Akinci sendiri merupakan pasukan kavaleri ringan di zaman Turki Utsmani yang bertugas sebagai pasukan pengintai atau pasukan pelopor pembuka jalan untuk pasukan utama masuk ke dalam pertempuran. Pasukan ini ditugaskan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menghentikan kezaliman Raja Lazar, seorang raja Serbia yang memberontak pada Turki Utsmani dan mengembalikan kedamaian orang-orang Bogomil Bosnia. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saksikan bersama. Dan inilah. Di sebuah perkampungan orang-orang Bogomil, para tentara dari kerajaan Serbia tanpa pandang bulu menganiaya dan menghabisi sebagian penduduk. Salah satu penduduk yang bernama Alina beserta adiknya mencoba untuk menolong sang ibu, meski sempat memberikan perlawanan. Mereka tak berdaya menghadapi para prajurit. Bunlar ne diyor Bogomillerle beraber arabaya koy. Yüreğimize saldığımız ateş cehennemimiz olsun. Köpek! Hazır da eğlencesi için diri diri yakacağım. Salah satu penduduk berhasil selamat. Dia mencoba mengirimkan pesan kepada seseorang dengan burung merpati. Para penduduk ditangkap oleh para prajurit. Mereka akan dibawa menuju kerajaan Serbia. Di tengah-tengah rasa keputusasaan dan ketakutan, adik Alina masih bisa tersenyum karena melihat seekor kupu-kupu. Tapi... anak itu meluapkan amarahnya dan meludahi si prajurit. Tentu saja hal itu membuat si prajurit murka. Orang-orang dewasa mencoba untuk melindungi anak itu. Lalu dengan cepat, Alina melompat ke arah prajurit dan berhasil mengirim salah satu prajurit ke alam kubur. Sayangnya, itu adalah upaya paling maksimal yang bisa dilakukan oleh Alina. Merasa direndahkan karena seorang perempuan telah mengalahkan salah satu anak buahnya, sang ketua memerintahkan agar Alina dieksekusi saat itu juga. Lalu terlihat seorang pria dengan kuda putihnya yang tanpa takut langsung menerjang para prajurit berkuda. Dibantu dua orang pemanah yang muncul dari dalam tanah, sosok misterius itu langsung menuju kepada barisan bertahan lawan. Bersamaan dengan itu, dari atas bukit, sekelompok orang datang dan langsung melibas para prajurit. Ketua prajurit berhadapan dengan sosok misterius itu. Sen ne kimsin? Adaletin kılıcı. Layaknya pengecut pada umumnya, dia menyandra Alina. Kaçma yoksa mı kız öldürür? Öldürebilirsin. Benim derdim ganimet. Ganimet. Beni bırakın!
Yoksa bu kızı öldüreceğim. Öldür dedim ya. Umurum mu sanırsın? Abla! Abla! Hayal ettiğimiz için buradayız. Hepiniz aşağılık adamlarsınız. Rupanya kata-kata yang dilontarkan pria misterius itu untuk mengulur waktu agar seseorang yang dipanggil ketua bisa melemparkan kampak dengan tepat sasaran. Meski sudah diselamatkan, Alina dan para penduduk yang lain tidak mempercayai orang-orang yang telah membantu mereka. Bahkan, rasa heran Alina semakin bertambah karena pria misterius itu mengetahui namanya. Agar kecurigaan tidak semakin bertambah, pria misterius itu mengungkapkan jati diri mereka. Sultanımız buyurdu ki, adaletin sultanı Mehmet Han'ın selamları, Balkanların güzel insanları boşnaklar, ellerini özgürce yaşayacak ve uğramayacak. Kim ki onların gönlünü incitirse beni incitmiştir. Tüm cihan bilsin ki o vakit kahrım zalimlere dur diyecektir. Karaların ve denizlerin fatihi Sultan Mehmet Han'ın akıncıları. Rupanya merpati yang dikirim salah satu penduduk yang selamat berisi permintaan bantuan kepada Kekhalifahan Utsmani. Bilsin ki cihan fatihini topraklarımıza bekliyor. Sultanına biz Bogomillerden selam söyle yiğit. Bekleyin. Geleceğiz. Sementara itu di kastil Raja Lazar, Karadik yang merupakan seorang komandan dari Raja Lazar melepas kepergian putri Maria yang merupakan anak dari Raja Lazar sekaligus kekasih hatinya untuk diungsikan ke suatu tempat. Meski putri Maria tidak mau dan tidak tahu alasan kenapa dia diungsikan, mau tidak mau dia harus menuruti titah sang raja. Setelah itu datanglah para bawahannya yang mengabarkan bahwa prajurit mereka telah dikalahkan oleh Akinji Kesultanan Utsmani. Mendapati fakta yang menyakitkan, Komandan Karadik langsung bersumpah atas nama Tuhan. Bu topraklarda tek bir Türk kalmaya dek! Tek bir Türk kalmaya dek! İntikam benim olsun! Setelah itu dia langsung melapor kepada sang raja tentang situasi yang terjadi. Türk akıncıları askerlerimize saldırıp hepsini öldürmüşler efendim. Elimizdeki esir Bogomilleri de yanlarında götürmüşler. Di ruang bawah tanah, Raja Lazar bertemu dengan utusan Paus Katolik Roma. Rupanya, Raja Lazar yang seorang penganut Ortodoks telah menjalin kerjasama dengan pihak Katolik. Penyerangannya terhadap kaum Bogomil merupakan permintaan Paus yang menjadi bukti kesetiaan Raja Lazar kepada Paus. Pihak Vatikan akan membantu sang raja untuk menjadi raja Serbia yang sesungguhnya dengan syarat Raja Lazar harus menjadi seorang Katolik. Jika Raja Lazar menerimanya, dia akan diangkat menjadi anak dari Paus yang mulia dan mendapatkan seluruh kekuatan dari Katolik. Dengan alasan bahwa orang-orang Katolik telah membunuh banyak orang-orang Ortodoks selama melakukan penjarahan di Konstantinopel, sang raja menolak tawaran dari Vatikan itu. Tapi sang raja tetap akan membantu menyelamatkan Vatikan dari invasi Sultan Muhammad Al-Fatih jika kaum Katolik mau memberikan informasi yang jauh lebih banyak kepada dirinya. Karena pihak Utsmani adalah musuh bersama antara Katolik dan Ortodok, utusan Paus itu tetap bekerja sama dengan sang raja. Sebagai bukti kerjasama di antara mereka, utusan Paus itu memberikan sebuah informasi yang sangat rahasia, yaitu terdapat seorang pengkhianat di dalam kekhilafahan Turki Utsmani bernama Abdullah Pasha. Abdullah Pasha telah menuliskan nama-nama dari para mata-mata yang berada di dalam kerajaan Serbia. Ternyata ada seseorang yang menguping pembicaraan mereka. Ketika Isa, saat itu Ratu Despina yang merupakan ibu dari Raja Lazar akan mengangkat kakak Raja Lazar yang bernama Curugur menjadi Raja Serbia. Lazar menjalankan rencananya untuk mengkudeta ibu dan kakaknya sendiri. Lazar menganggap kakaknya Curugur yang seorang tunanetra tidaklah pantas untuk memimpin Serbia. Atas ketamakan Lazar akan kekuasaan, dengan tega dia meracuni ibunya sendiri dan membunuh kakaknya. Seni sevdim. Sırbistan'ın aydınlık geleceği için. Sırbistan'ın aydınlık geleceğini istiyorum. Anne! Anne!
Anne. Tanrı seni affetmeyecek Lazar. Abi. Kaldırın şu kral bozuntusunu. Hal pertama yang dilakukan Lazar setelah menjadi raja adalah memenjarakan adiknya sendiri, Putri Mara, yang merupakan mata-mata di dalam kerajaan Serbia, yang sekaligus mantan istri dari Sultan Murad. Çekin ellerinizi. Kendim giderim. Di sisi lain, para Akinji sedang berzikir dan berdoa kepada Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Şükür ya Rab. Şükür ya Rab. Ve estağfirullah. Ve estağfirullah. La galibe illallah. La galibe illallah. Bizi adaletle hikmetine erdir. Amin. Bizi ölümü unutanlardan eyleme. Amin. Bizi şehadetle vuslatına erdir. Amin. Bizi nefsine tapanlardan eyleme. Amin. Ya Rabbi, senden geldik, sana döneceğiz. Setelah menempatkan mandat dari Sultan Mehmed, pasukan Akinji mulai bergerak. Pasukan Akinji dibagi menjadi dua pasukan. Pasukan yang pertama bertugas menyiapkan penyergapan untuk pasukan Magyar. Dan pasukan kedua, pasukan yang akan menyusup ke dalam benteng untuk menyelamatkan Putri Mara. Sungur Bey dan beberapa orang Akinji yang lain tiba di sebuah tempat untuk bertemu dengan mata-mata yang akan memasukkan mereka ke dalam benteng. Sadelbat, Sadelbat. Sungur Bey! Geber Türk! Dalam penyergapan itu, sayangnya hanya Sungur Bey yang berhasil selamat. Akıncı Sungur'un şahini. Ben gidiyorum. Tanrım sen onu koru. Sementara itu, Ketua Konu dan anggota Akinji yang lain telah berhasil ditangkap dan dijadikan tawanan. Meski sudah dibelenggu dan dikelilingi banyak musuh, para Akinji tak terlihat gentar. Bahkan saat Karadik meminta Ketua Konu untuk berlutut, beliau justru. Dischak. Dischak. Dischak! Raja Lazar menawarkan sebuah kesepakatan kepada Putri Mara. Jika Putri Mara mau menjadi mata-mata untuk dirinya, untuk memata-matai Sultan Mehmed, Putri Mara akan dibebaskan dan dijadikan orang kepercayaan Raja Lazar. Tugas Putri Mara sangatlah mudah. Putri Mara harus memberitahu Sultan Mehmed bahwa Ratu Despina meninggal secara wajar dan meyakinkan Sultan Mehmed bahwa Raja Lazar adalah sekutu Utsmani, serta meminta agar kerajaan Serbia tidak lagi membayar jizyah. Tugas-tugas itu bertujuan untuk menjauhkan Utsmani dari kerajaan Serbia agar kerajaan Serbia punya cukup waktu untuk mempersiapkan pasukan dan strategi untuk menyerang Utsmani. Tapi Putri Mara menolak mentah-mentah penawaran Raja Lazar. Karena penolakan itu, Raja Lazar murka dan membunuh pelayan setia Putri Mara. Hal itu dia lakukan untuk membuat Putri Mara putus asa karena pelayan itu adalah orang yang akan memasukkan pasukan Akinji ke dalam benteng untuk menyelamatkan Putri Mara. Alasan kenapa Raja Lazar tidak membunuh Putri Mara? Karena bila dalam keadaan terdesak, dia akan menjadikan Putri Mara sebagai sandra. Sementara itu, para Akinji yang tertangkap terus mengalami penyiksaan. Meski
meski berada dalam situasi yang sangat sulit, mereka tetap teguh dalam keimanan. Bizlere iman kudreti, İslam izzeti nasip eyle. Amin. Ya Rab, senden geldik, sana dönüş. Milletimizi, devletimizi payidar eyle. Amin. Bu zulümhanede gönlümüze sabır ihsan eyle. Amin. Yoldaşımız Sungur'un yar ve yardımcısı ol Allah'ım. Amin. Sungur Bey telah kembali pulih. Mendengar percakapan Alina beserta kaumnya, orang-orang Bogomil, kecuali Alina, berencana untuk pergi ke selatan agar terhindar dari kejaran paus dan orang-orang ortodoks. Sementara Alina merasa sudah lelah terus berlari, Alina meminta kaumnya itu untuk bertarung untuk kebebasan mereka. Tapi kebanyakan orang-orang Bogomil berpikir mereka adalah orang-orang yang lemah dan tidak bersenjata dan tak tahu cara bertarung. Sungur Bey yang mendengar perselisihan itu berpendapat bahwa perkataan Alina adalah pilihan yang terbaik untuk orang-orang Bogomil. Orang-orang Bogomil tidak bisa terus berlari sepanjang hidup mereka. Jika mereka tidak bertarung untuk kebebasan mereka, maka anak cucu mereka akan hidup menderita dan tak bisa menjalankan keimanan yang mereka percayai secara bebas. Alasan kenapa orang-orang Bogomil diburu pihak Kristen Ortodoks dan Kristen Katolik karena perbedaan pandangan tentang Tuhan dan Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Bogomil berpendapat Nabi Isa alaihi salam bukanlah Tuhan, melainkan seorang utusan. Sungur Bey menyemangati orang-orang Bogomil dengan sejarah Nabi Daud alaihi salam yang telah berhasil mengalahkan Raja Jalut. Jika kita mau berpikir, kekuatan kecil sekalipun bisa mengalahkan kekuatan yang begitu besar. Lazar'ın zafiyeti ne? Sevdiği kızı ve Türk korkusu. İntikamımızı alıp topraklarımızda özgürce... Seviniz! Beni can kulağıyla iyi dinlersiniz. Dengan dukungan orang-orang Bogomil, Sungur Bey mulai membuat rencana. Salah satu rencana Sungur Bey adalah memanfaatkan Putri Maria agar bisa masuk ke dalam istana dengan cara menyelamatkan Putri Maria dari para Akinci gadungan. Gerisen, Türk akıncısı olup Maria'ya saldırmaya yanaşacak, her türlü iblisliği yapacak Tinin. Biz de zalim Türklerin elinden Maria'yı kurtar. Sementara Sungur Bey berpura-pura menjadi seorang kesatria pelayan paus. Tarko sana! Ne olur beni babama götürün. Rodos şövalyelerinden Ricardo Mancini. Kız kardeşim Teresa. Ketua Konu dibawa menghadap Raja Lazar. Beliau berada di sana untuk menjawab pertanyaan sang raja. Sang raja merasa bingung kenapa pihak Raja Mehmet belum melakukan pergerakan padahal dia sudah menahan Putri Mara dan sudah memenjarakan para Akinji. Bukannya merasa takut kepada sang raja, ketua pasukan Akinji ini justru berbalik menekan sang raja. Seharusnya sang raja menyerah kepada Usmani. Jika Raja Lazar membebaskan Putri Mara, melepaskan para Akinji dan membayar jizyah, Sultan Mehmet akan mengampuninya. Rencana apapun yang dirancang oleh sang raja tidak akan menghancurkan Usmani. Justru yang akan kalah adalah kerajaan Serbia yang akan bernasib sama seperti kerajaan 1000 tahun Bizantium yang telah dikalahkan. Tapi Raja Lazar merasa tak gentar dengan kekuatan Usmani. Ben Kral Lazar. Değil Deccal Sultan'ın tüm dünya üzerime gelse haraç ödemem. Merasa sudah muak dengan perkataan Ketua Akinji, Raja Lazar akan memenggal kepala Ketua Akinji saat itu juga. Tapi... Efendimiz, Kral Lazar'ın kızları Espina Maria Branko. Kral Lazar, Türk akıncıların saldırısına uğradık. Kralım. Sejauh ini semua rencana Sungur Bey berjalan dengan baik. Beliau telah berhasil menyusup ke istana. Tapi Raja Lazar bukanlah orang yang bodoh. Dia mengetes Sungur Bey. Apakah Sungur Bey benar-benar seorang kesatria pelayan paus?
che fu resuscitato, andarono lì non solo per una grande folla di ebrei. Impararono che Gesù era in Betania, ma anche per vedere Lazzaro per mano di lui.